masih bersama Pingli. Kita teruskan tadi, masih berhubungan dengan hubungan dua garis. Persamaan garis yang melalui A 4,3 dan tegak lurus dengan 2x min 3y plus 12 adalah, kita menggunakan cara looping di sini, kita cukup butuh 2x min 3y. Konstanta 12 tidak kita butuhkan di sini. Kita tulis 2x dikurangi 3y. Nah, ternyata di sini tegak lurus. Tegak lurus berarti koefisiennya harus kita tukarkan. Tukar posisi. Koefisien X kita ganti dengan koefisien Y. Tetapi koefisien Y harus kita ganti dengan koefisien X dikali negatif 1. Berarti menjadi negatif 3X 2 dikali negatif 1, negatif 2y sama dengan negatif 3x1 dikurangi 2y1. Setelah itu, seperti tadi, x1 dan y1-nya itu adalah sebuah titik tertentu. Titik A 4,3 ini adalah x1 dan y1. Kita substitusikan langsung ke persamaan yang sudah kita buat tadi. Negatif 3x dikurang 2y sama dengan, kita kalikan, negatif 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 3. Negatif 3x dikurang 2y sama dengan negatif 12 dikurangi 6. Negatif 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 18. Baru kita sederhanakan dibagi negatif 1. 3x ditambah 2y sama dengan 18. Inilah hasil dari persamaan garis yang tegak lurus dengan 2x min 3y sama dengan 12.